Sayang, for God's sake, mana suntingnya mana? Look, love, listen to me. Aku gak peduli apapun yang kamu bilang kamu sakit apa gitu. Tapi please, for fuck's sake, sebenernya kalau misalnya kamu gak bisa buat diri kamu, buat diri aku aja gitu, jangan pakai obat-obatan kayak gini lagi. Seriusan, aku gak bullshit sama kamu. Aku gak mau lihat kamu mati, sayang. Kamu kayak gini hati-hati bisa OD, tau gak? Aku khawatir setiap hari. Sekarang aku baru lihat kamu baru udah janji dulu. Kamu gak pengen gini lagi. Sekarang apa? Cewa aku. Jujur, kayak gak didengerin bener aja. Entai gitu ya. Gue serius pengen jaga lu. Sampai emosi gini kan. Gak ngerti aku lama-lama kamu ini pengen hidup atau mati sih. Sakit hati aku, tau gak? Cuma pengen kamu gak apa-apa gitu. Kenapa sih? Gak bisa dibilang gitu. Pengen marah. Cuma gak tega. Lihat kamu gini terus. Capek aku tau gak. Ingetin kamu terus ini gak bagus. Udah aku bilang berkali-kali ya, sampai sekarang gak didengerin. Atau harus gue ninggalin lu dulu terus biarin lu mati? Gitu maunya? Hah? Mau kena OD? Mau overdosis? Masa depan mau gitu-gitu aja? Mas mau kayak gitu sih? Serius speaking? Mau jadi apa sih gedenya nanti? Sumpah emosi banget aku ini dengernya. Kayak apa aku ngomongin tuh gak dianggap serius sama kamu gitu. Kamu gak dengerin gitu apa yang aku ngomongin. Aku sih keserah kamu sumpah. Aku kasih kamu pilihan aja deh. Kamu masih sama aku. Cuma kamu berhenti ini full. Full. Bener. Terus kamu masuk rehab. Atau aku tinggalin kamu terus kamu terserah mau ngapain aja. Gue gak tega ngomong kayak gini, gue gak tega tinggalin kamu. Cuma kalau misalnya udah kayak gini, gue udah capek, seriusan. Kayak apa-apa gue kasih tau, gue gak boleh denger gitu. Buat apa gitu gue ngingetin, jagain gitu dulu, bantuin direhabilitasi. Cuma buat kayak gini doang. Males kan? Capek tau gak? Ternyata selama ini minta-minta duit cuma buat beli kayak ginian lagi. Pantes akhir-akhir ini lemes terus. Gak kaget aku sama mama. Pengen emosi. Emang gak tega. Gak ngerti aku. Kamu sendiri aja gak ngerti gimana kalau aku pengen marah sumpah. Terus pengen keluar aja udah gak mau berhubungan dengan kayak gini. Tapi aku masih sayang banget sama kamu. Aku masih yakin banget sama kamu. Masih pengen punya keluarga sama kamu. Cuma kalau kayak gini aku udah gak tahu. Aku terima kamu apa adanya tapi bukan yang buruk-buruk kayak gini juga. Kalau yang buruk yang biasa aku masih bisa ngerti lah. Yang beda sama aku. Tapi kalau misalnya kayak buruk kayak gini, gue gak mau, sumpah. Gue bisa aja keluar sekarang, tapi gue masih pengen denger apa yang kamu mau ngomong. Keputusan kamu, gue masih pengen tahu. Antara kamu balik aja kayak gini, jadi junkie, jadi orang yang jangan sakau terus, pakai heroin terus, sampai mati. Atau
Udah tinggalin semua ini. Rehab. I know gak gampang. Karena main juga kecanduan. At least keputusan itu. Dan kali ini beneran. Janji sama aku. Sopir yang mana? Oke. That feels better now. Thank you so much. And I'm counting on you, ya. Jadi jangan kira aku gak harap apa-apa atau gimana, ya. I'm counting on you. Okay. Okay. I love you. Come here. Let me give you a hug.